mengetahui, Allah yang Maha mengetahui, yang menyusun perkara ini, sehingga Rasulullah terpaksa naik di atas bukit Safa, mengajak penduduk di Makkah supaya dengar apa yang Nabi sampaikan oleh Rasulullah. Ayuhan nas, lau akhbartukum bi annal khuyula min wara'il jibal sayuharibukum atusaddiqunani. Wahai sekalian manusia, Rasulullah sebut, sekiranya aku kabarkan kepada kamu bahawa bala tentera datang daripada sebelah bukit di belakang, bukit Safa. Bukit Safa dengan surau ini lebih suar. Bukit yang kecil, bukit Safa, tempat kita memulakan awak memulakan sa'ir. Di bukit Safa, kita naik nak start sa'ir itu, itulah dia bukit Safa. Rasulullah dulu lebih kecil daripada masjid ini. Rasulullah kata, kalau aku cerita belakang bukit ni ada bala tentera, orang yang dengar Rasulullah ni dia boleh jenguk gitu. Ada benda kepada tentera. Tapi bila Rasulullah sebut, kalau aku cerita kepada kamu ada bala tentera di belakang bukit datang untuk menyerang kamu, adakah kamu boleh percaya? Jawab semua yang hadir, alimna bisidokik wa amanatik fakaifa nukadzib. Kami tahu sekian lama kamu tidak pernah berbohong, wahai Muhammad. Kamu tak pernah berbohong. Kamu tidak pernah mengkhianati manusia. Macam mana kami nak membohongi kamu? Kami akan percaya, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lega, sehingga Rasulullah sebut, inni Rasulullah ilaikum jami'an baina yadaysa. Ucapannya lengkap. Aku nak bagi tahu kepada kamu pada hari ini bahawa aku ini utusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu semua, dan aku nak menceritakan kepada kamu selepas daripada ini adanya as-sa'ah kiamat. Dan kiamat ini dua. Yang pertama kiamat yang besar, yang keduanya iaitulah kiamat yang kecil. Kita akan mati, Rasulullah. Kita akan mati, kemudian selepas daripada mati kita akan dihidup semula oleh Allah. Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Abdullah dia sebut tabbalaka ya Muhammad. Tadi dia lah yang sebut bahawa kami macam mana nak membohongi kamu, wahai Muhammad. Kamu ni orang yang baik, orang yang amanah, orang yang jujur. Bila Rasulullah sebut masalah agama, manusia mati, kemudian dia dihidupkan semua. Dia akan ditanya oleh Allah. Amalan mereka ini akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah. Abu Lahab mengatakan, celaka, wahai Muhammad. Alihada jama'atana, adakah kerana berita dongeng ini kamu jemput kami, kami tinggal perniagaan kami, anak-anak kami, keluarga kami datang nak dengar satu benda daripada kamu, tiba-tiba cerita dongeng yang kamu bawa? Dalam satu riwayat mengatakan bahawa orang musyrikin ini dia kata, wahai Muhammad, sudah ratusan ribu tahun manusia mati dalam kubur. Tidak ada seorang yang baru mati. Tidak ada yang hidup. Macam mana kamu kata hidup? Satu riwayat yang lain mengatakan, kebetulan waktu itu dia ada serpihan bangkai manusia. Nama jahiliyah dia orang-orang tanam gitu ya. Ada serpihan, lalu diambil ketulah serpihan manusia ini. Dia picik-picik tangan dia jadi debu, kemudian dia lalu di udara. Manusia yang mati ini dia kata telah jadi debu berterbangan. Macam mana mereka akan dimati pula? Wahai Muhammad, satu tamparan yang hebat menyebabkan di segi logik akalnya memanglah logik akal. Kalau kita fikir cara bodoh-bodoh, kalau kita tidak ada iman dengan hari akhirat, tanam dalam bumi hancur jadi ulah.
Aulah makan, hancur jadi tanah semua. Macam mana nak bangkit? Orang yang imannya tidak kuat, baru nak menjinak-jinak dengan Islam, mereka lari. Lagi, ada yang mengatakan memang Muhammad ini dongeng. Bahawa satu perkara yang tidak menasabah dengan akal macam-macam. Ini yang berlaku. Dalam perjalanan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah di zaman Makkah. Satu perkara yang merumitkan. Semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin dahsyat. Sehingga sampai ke tahap kemuncak.